السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada? Alhamdulillah senang sekali di hari ini Sabtu kami kembali menemani Anda dalam program kajian rutin seputar tentang hukum-hukum wanita yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdullah Syarafatul Elsi di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai masuk pembahasan tentang hukum seputar wanita yakni tentang istihadah dan nifas dan insyaallah ta'ala seperti biasa kami mengundang dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab kami telah menyediakan dua layanan interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Yang pertama di nomor di bawah ini, yakni di nomor 02189106135, atau Anda juga bisa menghubungi di nomor layanan yang lain di nomor 08119007912. Adapun bagi para pemirsa yang ingin e, bertanya melalui layanan pesan sikat, baik itu WhatsApp maupun SMS, silahkan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 08119007913. Ya. Baik, insya Allah Ta'ala sebelum kami memberikan kesempatan Anda untuk bisa bertanya, kita akan mendengarkan dulu nanti pemaparan dari Ustadz terkait dengan tema yang tadi telah saya sampaikan. Alhamdulillah Ustadz telah berada di studio Asan TV. Sebelum beliau memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Ustaz kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di pagi hari ini. Falatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها فان كل مهدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار Saudara-saudariku, ukti muslimah, para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah ya tidak terasa kita sudah sepekan kembali lagi dalam majlis ilmu kita Majlis pembacaan kitab Ahkam Tanbihat ala Ahkam tahtas Subil Mu'minat Yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Abdillah al -Fauzan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Hukum-hukum seputar perhiasan yang ada pada diri atau badan wanita muslimah Dari mulai rambutnya kemudian gigi dan lain-lain yang berhubungan dengan perhiasan mereka Maka eh, pada kesempatan kali ini Syekh langsung menyebutkan Tentang permasalahan haid nifas dan istihadah Tanpa memulai toharoh dari awal Karena memang judul bukunya sudah menggambarkan isinya judul bukunya apa tentang diktat fikih khusus wanita muslimah kalau kita bahas tentang mandi tentang tayamum berwudu itu juga dilakukan oleh laki-laki ya tapi pembahasan haid nifas hanya ada untuk wanita mus, muslimah maka karena beliau mengkhususkan fikih khusus wanita maka beliau pilih yang khusus-khusus untuk wanita. Seperti perhiasan itu kan nggak ada di apa pembahasan untuk laki-lakinya. Karena memang perhiasan laki-laki lebih sedikit, tapi wanita banyak, maka dikhususkan dibahas di sini. Begitupun dalam masalah toharoh beliau tidak membahas apa itu najis, apa itu hadas, wudhu, tayamum, tidak. Tapi beliau ambil yang khusus untuk wanita muslimah, yaitu masalah haid dan nifas juga istihadah. Apa itu haid nifas? Beliau mengatakan qala al muallif rahimahullah al haidu wa ahkamuhu. Haid dan hukum-hukumnya. Al haidu fil lugati huwa saylanu. Haid secara bahasa artinya adalah suatu yang mengalir. Wal haidu syar'an damun yakhruju min sedangkan haid secara istilah syari secara istilah agama haid itu adalah darah yang keluar dari dinding rahim seorang wanita pada waktu-waktu yang maklum waktu-waktu tertentu tanpa ada gejala sakit bukan pula karena isobah, kecelakaan atau yang lain. Jadi boleh dikata haid itu adalah darah normal, darah sehat yang keluar dari dinding rahimnya wanita ya pada waktu-waktu khusus, tidak setiap waktu. Kata Syekh di sini min goiri marot bukan karena sebab sakit. Jadi jangan sampai salah paham kalau kita wanita itu haid berarti dia sakit. Tidak. Justru tanda sehat ya wanita adalah keluar darah haid. Wala isobah tidak juga karena sebab celakaan, jatuh dan lainnya. Wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banati adama khalaqahu allahu firahim litagziyatil waladi firahim waqtal hamli Labanan Akan tetapi, darah haid itu adalah sesuatu yang Allah telah fitrahkan bagi anak-anak perempuan keturunan Bani Adam. Ya. Jadi, darah haid itu memang fitrahnya wanita. Maka, wanita ketika diberikan keistimewaan dengan adanya darah haid, dia tidak usah bersedih karena ini fitrah dari Allah. Satu ketika Aisyah ketika akan berangkat haji bersama Nabi SAW berangkat dari Madinah sampai Mikot Madinah Zul Aisyah dapat haid. Kemudian dia menangis. Ya. Kenapa menangis? Karena yang lain bisa berangkat umroh sementara saya haid. Disangkanya kalau haid itu tidak boleh umroh. Maka Aisyah menangis kata Rasul SAW Mayu bekiki, apa yang membuat kamu nangis? Apakah kamu haid? Iya, fisti kamu haid? Iya. Ya, kemudian Rasul menenangkan Aisyah dengan mengatakan bahwa haid ini adalah kata bahun suatu yang sudah Allah tetapkan bagi mereka kaum wanita. If Ali kama yaf'alul hajj ghayra allatatufi bil bait. Kemudian Nabi memberikan arahan tentang pelaksanaan manasiknya, kerjakan seluruh amalan haji, ya hanya saja kamu tidak boleh tawaf di di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa fitrah wanita diberikan haid, mengalami haid. Beda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki tidak ada yang haid, kecuali binatang. Binatang ada yang haid, ya seperti kelinci, kera itu mengalami haid. Adapun laki-laki tidak ada haid. Allah menciptakan darah haid pada rahim wanita untuk memberikan makanan kepada anak di dalam rahim ketika wanita itu hamil dan darah haid tersebut berubah menjadi susu ya asi setelah anak dilahirkan jadi masya Allah dengan adanya haid itu hikmahnya besar kalau si wanita ini masih gadis ya akan keluar haidnya namun ketika dia sudah menikah kemudian hamil, maka tanda kehamilan wanita itu haid berhenti. Nah itu para suami kan khawatir kalau istrinya berhenti haid. Takut apa? Hamil lagi katanya. Gitu. Ya ketika wanita itu hamil, haidnya berhenti. Darah itu yang biasanya keluar saat haid maka darah haid itu ketika hamil berhenti dia berubah jadi makanan buat siapa, buat janin yang dikandung. Ini Allah Akbar ya. Gimana Allah menciptakan sebuah darah? Kalau tidak hamil dia keluar begitu hamil darahnya berubah jadi makanan buat janin. Nanti ketika janin ini sudah lahir ke dunia, maka akan haid ini, darah haid ini berubah lagi. Jadi apa? Jadi asi yang minuman si bayi yang sehat. Makanya jarang wanita hamil itu haid, ya walaupun ada apa wanita melahirkan dia haid kalau menyusuinya kuat itu kadang-kadang jarang jarang haid. Karena darah haid itu berubah jadi apa? Jadi susu. Nah, ya, ini yang dikatakan oleh Syekh dan secara medis juga sudah diakui bagaimana manfaat haid tersebut. Fa illam takunil mar'atu hamilan wala murdian bakia damu lamasrafa lahu fayakhruju fi aqatin ma'lumatin Apabila wanita tidak hamil, tidak pula menyusui, maka darah ini tetap ada, dia tidak ada tempat untuk keluar, maka dia pun ya, tidak ada tempat untuk berubah jadi apa makanan atau ASI, maka fayakhruj darah itu akhirnya keluar fi aqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu dikenal bil adah awid daura maka darah haid itu bisa diketahui dengan kebiasaan wanita tersebut atau dengan kebiasaan bulanannya yang akan keluar rutinnya pembahasan kedua setelah memahami tentang definisi haid syekh mengatakan as-sinu tahidu fil fi maratu usia usia berapa tahun wanita itu bisa mengalami haid ya karena sebagian ulama menetapkan wanita tidak mungkin haid kecuali usianya sudah apa 12 tahun ya. Maka di sini Syekh perlu untuk membahas berapa usia wanita dia bisa dapat haid. Goliban aqallu sinnin tahidu fihi mar'atu tis'u sinina ila khamsina sanatan. Qala ta'ala wallai isna minal mahidi min nisa'ikum inertabtum faiddatuhun nasala satu asyuri walla ilam yahid wal falla iya isna min man balaghna khamsina sanatan falla iya isna man balaghna khamsina sanatan walla ilam yahidna hunna sigaru dunat tisa umumnya Usia minimal seorang wanita mengalami haid adalah pada saat usia 9 tahun sampai dia 50 tahun. Jadi wanita itu usia minimal untuk haid biasanya 9 tahun. Oh alam kalau di zaman sekarang ini ya anak-anak kita karena makanannya faktor makanan. Sekarang ini kan makanan macam-macam. Yang tidak ada di zaman kita dulu, kalau ibu-ibu kita dulu kan tidak makan sosis. Sekarang anak-anak kita makannya sosis, makannya seblak, makannya takoyaki, apalagi tuh yang aneh-aneh namanya. Sehingga merangsang hormonnya. Ya kadang-kadang kita dapati anak kelas 4 SD, kelas 5 sudah haid, ya. Nah ini. Nah, Syekh mengatakan di sini paling minimal itu biasanya 9 tahun, biasanya kata Syekh. Bukan berarti harus 9 tahun. Ya, 9 tahun. Kadar dari itu ada nenek-nenek usia 20 tahun, 21 tahun dia sudah apa? Sudah jadi nenek. Bisa dibayangkan. Umur 21 tahun jadi nenek. Ada masih muda 21 tahun kan? Bagaimana demikian? Karena saat usia 9 tahun dia haid. Karena sudah haid dia langsung menikah. Ya si wanita, ada wanita usia 9 tahun dapat haid dia menikah. Menikah langsung hamil. Hamil 9 bulan atau katakanlah 1 tahun. Usia 10 tahun dia sudah melahirkan anak. Ya kan? Sudah melahirkan anak, si anak perempuan ini yang baru haid 9 tahun Dia langsung menikah, usia 10 tahun sudah punya anak Kemudian anaknya ini besar saat usia 9 tahun juga haid Jadi ada wanita punya anak perempuan saat usia 10 tahun Anaknya 9 tahun haid Berarti si ibu umurnya berapa? Sudah 19 tahun Nah karena sudah haid, dinikahkanlah si anak ini Menikah pada usia 10 tahun dia pun melahirkan. Berarti si ibunya baru 20 tahun sudah punya cucu. Ya, sudah jadi nenek padahal usianya masih 20 tahun, ya. Karena 9 tahun dia haidnya langsung nikah. Sampai 50 tahun. Jadi wanita bisa mengalami haid sampai 50 tahun. Setelah usia 50 tahun biasanya menopause, sudah tidak keluar haid lagi dan mungkin saja wanita melahirkan di atas 40 tahun ya, masih bisa cuma mungkin secara fisik dia lemah. Tapi untuk bisa hamil bisa dan kita dengar berita wanita-wanita hamil usia 45, ya biasa. Nah, Allah berfirman dan wanita-wanita yang ya isna minal mahid yang mereka itu sudah menopause dari haid dari istri-istri kalian jika kalian ragu maka iddah mereka adalah tiga bulan demikian juga wanita-wanita yang belum haid. Ya isna minal mahid kata Syekh yaitu yang sudah menopos mencapai usia 50 tahun. Artinya ketika wanita itu 50 tahun tidak haid, bagaimana cara menghitung iddah iddahnya kalau dia diceraikan? Perceraian itu kan masa iddahnya ketika wanita itu masih muda, masih haid. Patokannya apa? Tiga kali haid. Tiga kali haid atau tiga kali suci. Ya. Nah sekarang ada wanita 50 tahun diceraikan suaminya. Ngitung iddahnya gimana? Dia sudah tidak haid. Kata Allah, fa'iddatuhunna salah satu asyhur Cara menghitung iddahnya kalau sudah tidak haid maka tiga bulan. Dianggap tiga bulan. Karena dia sudah tidak haid. Nah sekarang bagaimana kalau anaknya masih kecil? Begitu juga wanita-wanita yang kecil. Maka tiga bulan dihitung apa masa masa iddahnya. Nah jadi kesimpulannya tahun tentang kapan wanita bisa mendapatkan haid minimal usia 9 tahun. Sampai kapan dia haid bisa sampai 50 tahun. Nah, kadang-kadang ada wanita usia 40 sudah tidak haid, ya 45 dan seterusnya. Bahkan ada juga yang lebih dari 50 masih haid. Lebih dari 50 tahun masih masih haid. Itu mungkin. Nah. Sekarang ahkamul haid. Hukum-hukum seputar wanita haid. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Yang pertama, yahrumu fi haidi yang pertama, haram ketika wanita itu haid untuk dikumpuli pada kemaluannya. Ini larangan paling besar ketika wanita sedang haid. Pasangan suami istri, kalau istrinya sedang haid, Anda harus ingat, wahai suami, tidak boleh mengumpuli istri di kemaluannya ketika dia sedang haid. Ini larangan besar yang nggak boleh diterjang. Ya. Anda harus sabar ketika haid. Karena yang melarang itu tidak main-main. Allah dan Rasul. Perhatikan firman Allah SWT. Yas'alunaka anil mahid kul huwa adha. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haithu amarakumullah. Mereka bertanya kepada mu, wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran maka jauhilah istri-istri wanita-wanita ketika sedang haid. Ini Allah yang bilang. Fa'tazilu datang dalam fi'il amr, fi'il perintah. Jauhilah istri-istri ketika haid. Wala jangan dideketin. Ya. Sampai kapan? Hatta sampai mereka suci. Fa'idha kalau sudah suci dan sudah mandi, fa'tuhunna, barulah datangi Mereka min dari hal arah yang Allah perintahkan. Jadi ini larangan paling besar bagi para suami kalau istrinya sudah haid tidak boleh dikumpul dikumpuli di kemaluannya. Karena haid itu darah najis, darah kotor. Allah sebutkan di sini qul huwa <adha> Katakanlah darah haid itu adzan. Adzan itu kotor, najis maksudnya. Ya dan dari sisi medis juga memang tidak baik mengumpuli istri ketika sedang haid ya, karena dia sedang berdarah tapi dikumpuli itu akan ada pengaruhnya sama anak kalau memang dikaruniai anak dari hubungan tersebut Terus sekali lagi para suami kalau istri sedang haid anda tidak boleh mengumpuli istri anda dan ini merupakan larangan paling besar bagi seorang wanita wa yastamiru hadat tahrimu ila ila an yanqati'a anha khuruju damil haidi wa minhu Larangan ini, keharaman ini yaitu keharaman mendatangi wanita ketika haid sampai terputus darahnya. Artinya apa? Sampai suci. Sampai darahnya selesai. Maka selama masih ada darah nggak boleh istri kita bujuk-bujuk. "Ayo Neng mandi Neng." Ya cepat kayak lampu hijau tidak boleh sampai terputus darahnya watak tasil dan itu pun ada syarat berikutnya apa si wanita itu tak tasila istri kita sudah mandi bukan hanya sekedar suci darahnya sudah nggak ada tapi belum mandi nggak boleh dikumpul sampai mandi dulu maka suami kalau tahu istrinya sudah suci boleh dipaksa istrinya kamu mandi cepat sana ya Kenapa? Karena selama belum mandi, dia tidak halal bagi suaminya. Belum halal. Nanti, ketika sudah suci, darahnya sudah berhenti. Darah sudah berhenti, dan dia sudah mandi, barulah halal kembali bagi suaminya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala robbuhun nahatayat Jangan kamu dekati istri istrimu. Arti mendekati di sini bukan berarti nggak boleh salaman, tidak. Artinya jangan dikumpuli sampai mereka suci dan kalau sudah suci tatohar sudah mandi juga barulah faktuhunna datangilah mereka ya jadi para suami hati-hati ini larangan paling besar ketika istri kita haid yaitu tidak boleh dikumpuli di kemaluannya ingat di kemaluannya wa yubahu li zaujil haidi an yastamti'a ay yastamti'a minha bima dunal jima'i fil farij, fil farji sallallahu alaihi wasallam illa nikah dan dibolehkan bagi suami bagi suami yang istrinya sedang haid untuk bersenang-senang dengan istrinya tapi bukan jima bukan jima pada kemaluan Artinya suami ketika istrinya sedang haid bukan berarti istrinya diisolir, tahu diisolir, dijauhi, ya, di tidak boleh makan bersama. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu kalau istrinya haid, istrinya suruh pisah, tidak boleh kumpul sama anak-anak, tidak boleh makan bersama keluarga suami dan anak-anak. Pokoknya diisolir, nah, diisolir. Jadi stres wanita. Tapi Islam datang dengan ajaran yang indah. Ketika wanita haid, biasa boleh makan satu meja, boleh main-main dengan anaknya, termasuk suaminya boleh bersenang-senang dengan istrinya. Tapi ingat, bukan untuk berjima di kemaluan, tapi hanya menikmati bagian tubuh wanita. Itu saja. ya. Karena Rasulullah bersabda, Isna'u kulla nikah. Lakukanlah segala sesuatu yang kamu inginkan wahai para suami ketika istri sedang haid ilan nikah kecuali nikah maksudnya nikah di sini adalah jima mengumpuli istrinya pada kemaluan itu nggak boleh ya itu tidak boleh tapi kalau bersenang-senang dengan yang lain tidak ada masalah Nabi saja memerintahkan istrinya kalau sedang haid suruh pakai sarung. Dipakaikan kain ya antara pusat sampai paha itu ditutupi. Nah, kemudian baru Nabi bersenang-senang. Maka para suami jangan bersedih ketika tidak bisa mengumpuli istri saat haid. Anda masih bisa boleh bersenang-senang dengan istri pada bagian yang lain. Yang kedua, larangan-larangan bagi wanita haid. Setelah larangan terbesar adalah berkumpul, berhubungan intim suami istri. Yang kedua adalah tarkul haidi as-sawma salata

atau puasa sunnah maka wanita haid itu tidak boleh puasa puasa wajib atau puasa sunnah was salat demikian juga wanita haid tidak boleh salat baik salat wajib maupun salat sunnah sampai kapan fi muddati haidiha selama dia haid ya ini selama si wanita selama dia masa haid misalkan tujuh hari maka tujuh hari ini nggak boleh puasa sunnah nggak boleh puasa wajib tidak boleh juga salat Sholat wajib dan sholat sunnah. Ini perlu diperhatikan bagi para wanita muslimah. Ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa taala yang tidak diberikan pada laki-laki. Laki-laki ya, tidak ada libur sholat. Tapi untuk wanita ada libur sholat. Kapan libur sholatnya? Yaitu ketika dia mengalami haid. Puasa Ramadan tidak boleh, puasa sunnah tidak boleh, sholat wajib tidak boleh, sholat sunnah juga tidak boleh. Wa yahrumu alaiha fi'luhuma haram mereka melakukan puasa dan salat. Ya, wa la minha dan tidak sah kalau dikerjakan. Artinya ini betul-betul larangan. Wanita haid jangan salat, jangan puasa, haram hukumnya. Kalau tetap nekat salat dalam keadaan haid, puasa dalam keadaan haid, fala yasihhani tidak sah kedua ibadah ini. Ya, yang dilakukan ketika haid berdasarkan sabda nabi s.a.w alaysa idha ha'adotil mar'atu lam tusali wa lam tasum bukankah wanita itu ketika haid dia tidak sholat dan tidak juga puasa hadis riwayat bukhari fa'idha tahuratil ha'idu fa'innaha takdis sauma wa la takdis salata li radiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi rasulillah s.a.w fa'kunna nu'maru bi kawla isawmi wala nu'maru bi qada'is salat muttafaqun alaih. Apabila wanita haid sudah suci dari haidnya, maka dia mengganti puasa tapi tidak mengganti salat. Allahu Akbar. Ini hikmah yang sangat besar. Wanita kalau dia mengalami haid kemudian tidak puasa Ramadan, maka ndaklah dia ganti puasa Ramadan tersebut, tapi tidak mengganti salat. Ya misalkan nanti bulan Ramadan nih, bulan apa kira-kira awal April ya wanita di awal Ramadan langsung dapat haid tujuh hari maka selama tujuh hari di awal Ramadan dia tidak puasa tidak sholat nanti ketika haid suci tentu kan dia puasa mengikuti kaum muslimin dia puasa ketika sudah suci dari haid setelah lebaran maka hendaknya tujuh hari yang tidak puasa Ramadan ini diganti oleh wanita haid Bagaimana sholatnya yang tujuh hari? Sholat itu tujuh hari tidak tidak perlu diganti. Berdasarkan hadisnya Aisyah. Kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW. Shol Kemudian kami diperintahkan untuk mengganti puasa Ramadan. Dan tidak diperintahkan mengganti sholat. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi wanita haid itu hanya mengganti puasa yang wajib. Yaitu Ramadan. Tapi tidak mengganti sholatnya. Sholat yang wajib. Kalau kita meninggalkan puasa sunnah, misalkan kita sedang haid, kemudian kita tidak puasa arafah. Apakah puasa arafah diganti? Tidak, karena puasa sunnah itu jika ditinggalkan tidak dosa. Puasa yang diganti di sini maksudnya adalah puasa Ramadan. Ketika wanita masuki bulan Ramadan, dia haid. Berapa hari dia tinggalkan sholat, berapa hari dia tinggalkan puasa Ramadan, yang diganti puasa Ramadan saja, sholatnya tidak diganti. Wal وَاللَّهُ wallahu a'lam anna salata tatakararu يَجِبْ yajib qada'uha lil haraji wal masyaqqati fi dzalika bi khilafis Wal farku, dan perbedaannya Allah alam kata Syekh kenapa dibedakan kalau puasa diganti sementara salat tidak diganti perbedaannya karena salat itu berulang ya berulang tidak wajib diqada akan memberatkan lil haraj Memberatkan wal masyakoh sulit. Artinya kalau tujuh hari saja kita nggak sholat, bayangkan satu hari lima kali sholat wajib. Lima kali tujuh, tiga puluh lima sholat harus diganti. Ini memberatkan. Dan Islam bukan agama yang memberatkan hambanya. Dikhilafis siang, beda dengan puasa. Puasa Ramadan kan setahun sekali. Ketika kita haid, tidak puasa Ramadan tujuh hari, maka hanya mengganti tujuh hari puasa. Ini enggak berat. Ya, tidak berat. Berbeda dengan mengganti sholat 35 kali. Itu berat sekali. Ya, maka ini hikmah kenapa dibedakan kalau puasa Ramadan kita tinggalkan gara-gara haid harus diganti. Sementara sholat kita tinggalkan karena haid tidak diganti. Perbedaannya seperti itu. Karena Allah tidak ingin memberatkan para hambanya ketika apa ketika sedang haid Pulau alam ini dua hukum yang baru kita bahas seputar apa yang boleh dan apa yang dilarang bagi wanita haid masih banyak hukum-hukum yang lain nanti kita sempurnakan insyaallah pada pekannya akan datang nah. nah Masa, baru, Allah, Fikwiza, atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz di sepatan pagi hari dari Mukaddimah dari pembahasan tentang haid dan tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang definisi haid kemudian uh, usia berapa wanita mulai haid dan kemudian biasa secara umum di usia berapa wanita uh, maksimal haid dan kemudian juga Ustaz telah menjelaskan tadi tentang hukum-hukum seputar haid ya, yakni diantaranya adalah hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang uh, sudah haid diantaranya tadi tidak boleh uh, bersetubuh kemudian meninggalkan uh, puasa dan uh, sholat seperti itu Baik, para pemirsa, santri dimanapun Anda berada, setelah tadi kita menyimak pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami telah menyediakan dua layanan telepon dan satu nomor pesan singkat bagi Anda yang ingin bergabung. Kami persilakan, insyaallah, taala kami akan berikan Anda kesempatan untuk bisa bertanya setelah kita jeda berikut ini. Para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami mengundang anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif ini. Kami telah menyediakan dua layanan telepon yang pertama di nomor 02189106135 atau di nomor 0811907912 bagi anda yang ingin bertanya secara langsung. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan di nomor 08119007913. Baik, sudah ada phone phone yang masuk. Yang pertama kami persilakan. Halo. Ya, kami persilakan. Halo. Ya, sudah terhubung. Kami persilakan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Baik, Ibu. Silakan uh, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, Ustaz. Ini ya. anak kami baru mengalami haid yang pertama. Nah, anak kami ini ragu Ustaz. Kalau kami kan mengambil rekomendasi yang haid itu ke masjid itu boleh. Akan tetapi salah satu gurunya tuh mengambil rekomendasi yang haid itu tidak boleh ke masjid. Gimana itu solusinya Ustaz? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari hamba Allah di Bengkulu. Ya bertanya tentang hukum ke masjid bagi wanita yang sedang haid apakah diperbolehkan silahkan istri. Baik ini sebenarnya akan kita bahas di pekan yang akan datang ya Larangan berikutnya Kita baru menyebutkan larangan bagi wanita haid baru dua Satu tidak boleh berhubungan suami istri yang kedua tidak boleh puasa sholat Nanti akan datang larangan berikutnya penjelasannya yaitu wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid jadi kalau ibu bertanya bolehkah wanita haid itu ke masjid, kami akan bertanya lagi mau ngapain ke masjid, apakah hanya sekedar lewat, atau dia berdiam diri, titik apa mendengarkan kajian di dalam masjid, kalau sekedar lewat, mengambil barang yang ketinggalan, ya tidak ada masalah, atau dia mengantarkan anaknya, ya untuk ngaji, kemudian dia masuk masjid sebentar, kemudian jalan keluar itu boleh kalau hanya sekedar lewat berdasarkan hadis Aisyah yang dilarang itu ketika berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam masjid maka menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran dia tidak boleh kalau lama-lama di dalam masjid ya nanti akan kita jelaskan lebih rinci beserta dalilnya pada pertemuan berikutnya insya Allah nah. Nah, Ustaz atas jawaban dari ibu yang bertanya tadi di Bengkulu. Kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat dari Umu Dafa. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz jika keluar uh, darah haid hanya satu tetes saja, Ustaz. lalu tidak keluar lagi, kemudian keluar lagi di esok hari atau beberapa hari kemudian satu tetes juga, apakah termasuk darah haid atau dan harus apakah harus mandi junub? Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Saudariku, wanita muslimah dimanapun Anda berada, haid itu dianggap haid walaupun dia keluarnya sedikit. Jadi, sekalipun wanita mengeluarkan darah haid, darah yang setetes, maka sudah dianggap haid. Ya, sudah dianggap haid. Ketika waktunya dia sudah tiba, waktu jadwal rutin haid yaitu sudah ada, sudah tiba, kemudian yang keluar hanya sedikit, maka itu sudah dianggap haid sudah dianggap haid. Berbeda kalau setetes ini keluarnya setelah kita suci. Jadi yang biasa disebut dengan flek, ya kalau flek itu pada masa haid maka dianggap haid. Namun kalau ngeflek itu setelah suci, setelah kita bersih dari haid, kemudian masih ada flek, maka flek itu tidak dianggap. Ini harap dibedakan setetes pada masa haid dianggap haid setetes setelah masa suci maka bukan haid lagi karena kita sudah suci ya ini nah Allah. dari Ummu Dafa tadi yang telah uh, bertanya kemudian kami berikan kesempatan berikutnya penanya dari Ummu Rizka di Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya bagaimana dengan ibadah saya terutama sholat dalam dua bulan ini sudah tiga kali haid Ustaz yang terakhir sudah 10 hari belum uh, bersih setelah uh, mencoba bertanya ke dokter katanya ini adalah salah satu gejala pre uh, monopos mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini jazakumullah khair baik saudari mungkin Allah subhanahu ta'ala apabila haid kita uh, mulai tidak normal karena sudah menjelang usia-usia menopause ya mau selesai gitu haidnya maka anda harus mengenal sifat darah yang keluar kalau kebiasaan rutin sudah tidak bisa kita pegang ya sebulan bisa tiga kali ini berarti tanda memanepos jadi kita sering banyak keluar kebiasaan rutinnya sudah tidak bisa dipegang maka cara kedua kenali sifat darah kalau darah itu bau hitam pekat pastikan dia haid akan tetapi ketika darah yang keluar sudah yang kedua kali yang misalkan dalam sebulan sudah kedua kalinya yang kedua ini kok dia tidak bau, kemudian tidak hitam pekat, maka bisa dikatakan itu adalah darah kotor, atau yang disebut dengan istihadoh. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi, kalau kebiasaan rutin sudah tidak bisa kita pegang, maka beralihlah pada pengenalan sifat darah. Selama sifat darahnya mencocoki sifat darah haid, kita anggap itu haid. Ketika darahnya sudah tidak mencocoki sifat darah haid. Maka bukan lagi darah haid, biasa disebut dengan darah kotor. Allah alam. atas jawaban dari pertanyaan Om Rizka di sekarang. Semoga bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Pananya dari via telepon yang sudah masuk berikutnya. Kami persilakan Halo. Halo. Yang ya dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh Semoga Ustadz, Kru Aksan TV, kita semua dan kaum muslimin Diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat oleh Allah wajalla wa Amin uh, Ustadz, Ana ingin bertanya Tentang uh, Perlunya mahram uh, mendampingi istri yang beraktivitas keluar. Apakah hanya dibatasi dalam keadaan safar atau tidak begitu. Nah kemudian yang kedua Ustadz, ini istri sudah terlanjur bekerja begitu. Nah sebenarnya kan menurut Islam itu istri sebaiknya di rumah. Jadi supaya suami itu tidak terkena dosa Ustadz, yang istri sudah terlanjur bekerja keluar. Nah, bagaimana sikap suami dalam hal ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh Haji, baik Jazakumullah khairan telah bertanya di pagi hari ini. Kami silakan, Ustaz. Baik, yang pertama beliau bertanya tentang keberadaan mahram. Apakah suami mendampingi istrinya dalam setiap kegiatan di luar rumah ya saat safar saja ataukah dalam kegiatan-kegiatan yang bukan safar juga suami mendampingi yang pertama wanita dilarang melakukan safar perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW la safirul mar'atu illa ma'adhi mahrumin Janganlah wanita itu melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Hadis nah, ini sangat jelas bahwa larangan wanita yaitu ketika dia safar maka harus bersama mahram. Kalau pergi jauh tanpa mahram maka dilarang. Wanita tersebut mendapatkan dosa. Ini untuk pergi jauh jelas harus dengan mahram. Jika wanita melakukan pergi jauh, dia harus bersama mahramnya berdasarkan hadis yang sudah kami bacakan. Sekarang si wanita ini pergi keluar rumah tapi jaraknya bukan dikatakan safar, tidak sampai jarak safar. Maka wanita ketika melakukan perjalanan tidak safar, bukan safar, masih jarak-jarak dekat, ya berkunjung ke rumah kakak kandungnya yang dekat satu kabupaten, maka tidak harus bersama mahram. Ketika wanita melakukan kegiatan bukan dalam jarak safar, dia tidak harus didampingi bersama mahramnya. Ya, karena dia tidak dosa karena jaraknya bukan jarak safar. Akan tetapi alangkah baiknya ya kalau dari sisi pergaulan suami dan istri, suami mendampingi istrinya kalau dia mampu, kalau dia ada waktu kosong, waktu luang. Misalnya si istri mau belanja ke pasar ditemani suaminya karena di pasar takut ada orang-orang fasik orang-orang yang mengganggu maka suami mendampingi tapi kalau si wanita ini ada kegiatan pribadi yang sesama kaum muslimah misalkan pengajian atau ada perkumpulan wanita bikin acara apa ya suami tentu tidak harus mendampingi karena ini bukan safar bukan jarak safar pertanyaan kedua istri sudah terlanjur bekerja <tuh> padahal pada asalnya wanita itu di dalam rumah benar sekali bahwa asalnya wanita itu di dalam rumah alasan dia bekerja kalau untuk satu yang darurat maka dibolehkan nah sekarang sudah terlanjur bekerja padahal dari sisi ekonomi suami juga mencukupi tapi istri sudah bekerja bagaimana caranya supaya suami juga tidak mendapatkan dosa yang pertama sebagai suami kita harus sering mengingatkan istri d atau manggilnya apa ya D Neng kamu bekerja itu luruskan niatmu untuk apa kalau hanya sekedar mengejar dunia saya sudah mencukupi kebutuhan duniamu ya jadi untuk apa bekerja diluruskan niatnya yang kedua kalau tetap dia memaksakan ingin bekerja perhatikan pakaian ketika keluar rumah pakaian yang dia pakai ketika saat bekerja harus menutup aurat harus yang lebar, yang tebal bahannya, tidak tipis dan seterusnya. Yang ketiga, perhatikan pergaulannya di tempat kerja. Apakah dia bercampur dengan laki-laki ataukah dia ada ruangan khusus? Ya. Jadi kalau pekerjaan itu di tempat dia bekerja ada ruangan khusus walaupun masuknya bareng dengan laki-laki tidak ada masalah. Nah, satu kantor kan umum ada karyawan laki-laki, karyawan wanita. Masuknya dari berbagai macam pintu, campur, tapi ketika bekerja dia ada ruangan khusus ya di bilik-bilik gitu ya. Itu tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika si wanita yang bekerja ini sangat bercampur baur dalam pekerjaannya. Ya. Ini, jadi perhatikan pergaulannya. Perhatikan ketika istirahat saat makan siang. Apakah makannya di tempat kerja yang khusus tertutup ataukah dia makannya berhadap-hadapan dengan laki-laki? Ini akan membuat fitnah di sini. Jadi harus tetap didasehati dari sisi pakaian, dari sisi pergaulan, ya kemudian dari jenis pekerjaan yang digeluti. Jenis pekerjaan ini termasuk jenis pekerjaan yang halal ataukah haram? Kalau dia jenis pekerjaannya haram, maka harus keluar, tidak boleh dilanjutkan. Walaupun dia pakai baju lebar sudah terpenuhi, pergaulan terjaga, tapi jenis pekerjaannya haram, tidak boleh dilanjutkan bekerja di luar rumah jadi suami harus aktif dalam memberikan uh, nasihat dan bimbingan kepada istri karena bagaimanapun juga dia istri yang harus kita selamatkan yang kita harus berjalan bersama menuju Ridha Allah Subhanahu Wa nah. Ta'ala dari pertanyaan Pak Soleh Haji <tuh> di Bengkulu yang tadi telah uh, bertanya dua hal tadi alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Baik, kita <coughs> bacakan tanya berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit lagi sebelum kita uh, berakhir di acara kajian ini. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana uh, ketika kita suci uh, menjelang waktu salat mau berakhir, Ustaz. Misalkan uh, Zuhur sudah mau jam setengah tiga, kemudian kita bersuci, kemudian masuk sholat asar. Apakah kita mengkoldok sholat zuhurnya karena kita tadi tidak sholat dan masih dalam proses uh, suci? Mohon nasihat dan usaha, Jazakumullahu khairan. Baik, apabila seorang wanita suci menjelang waktu asar, maka kalau benar-benar sudah bisa dipastikan suci, segera mandi, kemudian segera sholat tanda suci itu bisa dikenal dengan dua tanda satu dengan melihat pada kemaluan bersih tidak ada darah itu tanda suci yang pertama tanda suci yang kedua dia melihat cairan bening seperti gel yang merupakan tanda bersihnya wanita dari haid kalau dalam bahasa agama cairan bening seperti gel ini disebut kosoh al-baydo kosoh al-baydo Nah, kalau wanita mendapati salah satu dari dua tanda ini, maka bisa dipastikan dia sudah suci. Nah, ketika Anda sudah suci, segera mandi, apalagi melihat waktunya sudah setengah tiga siang, sebentar lagi masuk waktu asar, segera mandi, dan laksanakan sholat zuhur. Kalau kita males-malesan, sudah suci, tapi ngantuk, mandinya nanti, tidur dulu, nah, akhirnya karena tidur, ketiduran masuklah waktu asar yang pada asalnya dia bisa mandi bisa sholat tapi karena males kemudian ditunda mandinya sampai tiba waktu asar nah dalam kondisi seperti ini maka sholat zuhurnya dia kodok sholat zuhurnya dia kodok dilaksanakan di waktu asar Allah Allah nah. jawabannya baik kita baca pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari pemirsa yang bertanya berkaitan dengan mahram tadi Sar. Dari seorang umat uh, yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya izin <tuh> bertanya." Anak sekarang sebagai mahasiswa yang kuliah, ya cukup jauh dari rumah ustadz, jarak dari rumah ke daerah anak kuliah memakan waktu kurang lebih sekitar 14 jam, atau setara dengan satu hari uh, satu malam. Selama ini anak pulang pergi sendirian, ya, ustadz karena ayah telah meninggal dunia dan adik-adik uh, masih kecil sehingga tidak ada mahram yang menemani. Pertanyaan adalah apakah anak berdosa Ustaz selama ini melakukan perjalanan seorang diri? Jazakumullah khairan wa barakallahu Silakan Baik seorang mahasiswi berarti ya Tidur, melakukan Tidur. perjalanan untuk kuliah dengan jarak yang cukup jauh 14 jam gitu ya. 14 jam itu kalau dari sini sampai Surabaya itu sudah <laughs> nyampe ke Gresik. Ya ini sudah tidak ragu lagi ini masuk jarak safar. Akan tetapi mahasiswi ini kan tidak ada mahram, ayahnya sudah meninggal. Kemudian kami tanyakan adakah saudara dari ayah atau paman dari jalur ibu. Kalau masih ada, maka lebih baik Anda mencari tempat tinggal dekat dengan kampus. Kemudian ketika waktu kuliah mulai, Anda diantar mahrom. Anda diantar mahrom untuk tinggal di kos-kosan dekat kampus. Sehingga sehari-hari pulang pergi dari kampus ke kos-kosan yang jaraknya dekat. Mahrom Anda tidak harus tinggal di situ. Dia boleh pulang hanya sekedar mengantarkan saja. Ketika liburan datang, ya, waktu liburan, mahasiswa-mahasiswi diliburkan. Kita mau pulang ke kampung, kita mahrom kita suruh jemput, suruh jemput sehingga kita dalam perjalanan pulang ke kampung bersama mahrom. Begitu caranya. Jadi, ketika memang kita harus kuliah di tempat yang jauh, kemudian ayah sudah meninggal, carilah mahrom dari... E, jalur yang lain dari jalur bapak, dari jalur ibu ya, paman ini bisa menjadi mahram yang tugasnya mengantar saja. Ketika kita akan masuk kuliah sehingga kita cari tempat kos-kosan dekat kampus. Jadi paham itu mengantar kita ke kos-kosan. Nanti liburan jemput lagi sama mahram. Jangan tiap hari PP harus 14 jam ini tentu akan memberatkan mahram. Lebih baik Anda cari tempat tinggal di dekat kampus ketika mau berangkat diantar sekali oleh mahrom sudah belajar fokus 6 bulan 1 semester setelah ada liburan mau pulang lagi mahromnya jemput Allah alam atas nah. jawaban dari pertanyaan seorang umat tadi yang bertanya dan sekaligus penutup uh, dari sesi interaktif kita di pagi hari ini sekali lagi karena waktu yang terbatas tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita bacakan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk tetap bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua dan kami ucapkan juga jazak khairan kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin dimanapun anda berada yang terus menyimak tayangan kajian yang diasuh oleh Ustaz di setiap hari Jumat dan Sabtu. Semoga kita menambah ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dukung terus Asan TV agar tetap bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita undur diri dari layar televisi Anda dengan mengucapkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.